Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini kita coba bakalan tutorialkan transfer saldo OVO ke rekening bank. Tentunya yang pertama kalian punya saldonya dan sudah di-upgrade ke premium ya. Untuk banknya itu bebas, teman-teman. Di sini saya bakalan contohkan transfer ke rekening bank Shibank ya. Kita pastikan terlebih dahulu saldonya ada 762 perak ya. Kalau kalian sudah punya bank tujuan dan juga nomor rekeningnya, kalian tinggal klik saja di bagian transfer nih, teman-teman. Oke, di sini ada menu ke sesama OVO, ada ke rekening bank. Jadi kita pilih saja ke rekening bank ini ya. Di sini ada menu pilih bank, nomor rekening, sumber dana yaitu saldo yang kalian punya, dan di sini untuk memasukkan nominalnya. Kita pilih terlebih dahulu yaitu banknya di sini. Nah, banyak banget yaitu pilihan banknya, teman-teman. Di sini kita cari saja Shibank ini untuk contoh ya. Adapun nanti ingin kalian kirim kemana, tinggal kita masukkan saja nomor rekeningnya. Setelah itu untuk nominalnya di sini minimalnya 10.000 nih, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Saya bakalan transfer senilai 80.000 nih, teman-teman. Apakah dikenakan biaya admin atau tidak? Untuk pesan ini opsional ya. Kita bisa kosongkan. Setelah itu tinggal kita klik saja di bagian lanjutkan. Nah, semisalnya nih teman-teman, kalau sudah akurat dengan atas namanya, tinggal kalian di bagian klik transfer ya. Kita perhatikan nominal 80.000 ini akan dikenakan biaya admin 2.500, jadi totalnya 82.500 ya. Klik di bagian transfer. Tinggal kita masukkan PIN OVO-nya. Oke, di sini berhasil ya, teman-teman. Oke. Yaitu transfer ke Shibank senilai 80.000, klik saja di bagian tutup. Kita pastikan di sini saldonya sudah berkurang, teman-teman. Tinggal kita cek saja ke rekeningnya dan di sini sudah masuk ya, teman-teman, senilai 80.000. Dan ini dia riwayat transfernya nih, teman-teman, yaitu transfer senilai 80.000. Nah, oke, teman-teman, kalian bisa sesuaikan ke rekening bank tujuan kalian ya. Semoga video ini menginformasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.